Ketika kualitas jadi pilihan, jaminan BHS Tax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi mufsida minal muslih wal munafiqo minal mukhlis. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim adzamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu wa sarun nas man tola umruhu wa sa'ah amalu amma ba'd. Khidratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para asatid dan asatidah, tokoh masyarakat sesepuh dan pinisepung, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Husni Mubarok beserta keluarga, Gus As'adi beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum dan seluruh jajaran Dewan Ustadz dan Ustadzah yang sangat saya hormati, panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdurrahim, Romo Kiai Haji Firdaus, Romo Kiai Haji As'adi ingkang sangat kula lan panjenengan taati. Jajaran Puspika yang sangat saya hormati, Bapak Camat, Bapak Korek dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang sangat saya hormati, jajaran panitia penyelenggara yang sangat saya banggakan, para Bapak Ibu jamaah
Wa insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga putra-putri kula lan panjenengan ingkang wonten ngene Bustanul Ulum. Muga-muga dados putra-putri ingkang saleh salihah. Dadi anak sing iso ngangkat derajate wong tuwa donya sampai akhirat. Allahumma. Bapak Ibu, sak mantune maos hamdalah lan selawat tidak banyak yang akan saya sampaikan. Kula dongakno sing rawuh diparingi dawa umur. Sing rawuh tak dongakno sehat wal afiyah. Sing rawuh tak dongakno akhir rezekine. Barokah ngaji ati sing sumpek-sumpek. Moga-moga oleh pitulungane Gusti Allah. Akhir-akhir iki akeh wong stres. Ake wong gampang ngamuk, ake wong gampang murang-muring. Apa? Sembarang larang bayaran pancet. Turun kok nok lambine are-are. Apa mana lari-lari wayai munggah sekolah. Gino bangge? Sing mari tika nang madrasah. Sing mari madrasah nang sanawiyah. Ndi sing mondok. Sing mari sanawiyah nang aliyah SMA. Ndi sing kuliah. Duit, 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 duit. Mulane kapanane tak delok wong Sukerjo akeh wong kalungan saiki kok arang kalungan. Kalungi ten pundi? Sing mburi jawab tak gadekno. Sing pojokan ngomel ngrasakno dodolan kalung gadekno kalung. Aku lho yu mulai kemanten anyar sampe putu 14. Gak tahu kalungan kalungan lumplungah. Nggih muga-muga mari ngaji dikeki barokah rezeki satu kalung. Allahumma riyoyo iso nganyari gelang alhamdulillah senajan gelangan karet. Bu lungge jarine. Nggih moga-moga kula njenengan sisa-sisa umur gak sumpek nggih Bu. Enten wong budal ngaji niki wau lara atine. Enten Bu gane ngaji gak nyopo karo tanggane. Enten Bu gane tahlil gak nyopo karo ipene. Klambi napa tiange? Klambi napa? Tiange klambi ijo untung aku iki dudu ijo breh tapi ijo prusi Bu ijo toska ijo prusi jenengan muni ijo tok nggih Bu nggih tiange klambi ijo sapa muni toska kok malah jodoh, tiangnya kelambi. Jangan mungkin nelek hati ini. Mungkin kandani, kandani tambah dituting-tuting. Ya moga-moga barokah ngaji. Ati sing sumpek oleh pitulungane Gusti Allah. Allahumma. Diparingi tambah rezeki. Allahumma. Sisa umur-umur sing barokah. Allahumma. Dan saya nak ketemuan kula panjenengan, bukan cuma wonten dunia tok, tapi sampai akhirat lebih-lebih wonten swarganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai atlas. Kalau sudah pilih atlas, semua ya atlas lah. Ya pastilah, di sana atlas, jelas berkualitas. Oke juga buat saya. Ihi. Tidak mau ketinggalan, pakai atlas juga ya. Hah? Ketika kualitas jadi pilihan, jaminan BHS Tax. Minyak telon Babylon memberikan aroma wangi dan kayu putih alami. Wanginya. Minyak telon Babylon mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pakai atlas.
Kalau sudah pilih Atlas, semua ya Atlas lah. Ya pastilah, di sana Atlas, jelas berkualitas. Oke juga buat saya. Hihi. Tidak mau ketinggalan, pakai Atlas juga ya. Hah? Ketika kualitas jadi pilihan, jaminan BHST. Pemirsa, subhanallah, sekarang saya telah bersama dengan Soibul Hajah dari pengajian umum hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? As'ati Ahmad. Pengajian umum yang diadakan pada hari ini dalam rangka apa, Gus? Haflatul Imtihan dan Wisuda TPQ RAMI Bustanul Ulum. Bisa jelaskan, Gus, Haflatul Imtihan itu apa? Haflatul Imtihan itu adalah akhir sanah, akhir tahun untuk pendidikan yang sifatnya agama. Nah, itu. Terus ini ada wisuda dari RA, MI, kemudian TBQ. TBQ adalah ajang untuk menjadikan anak-anak di bawah usia untuk bisa membaca Al-Quran. Subhanallah, dari mulai TK sudah diajarin untuk membaca Al-Quran ini. Ya. Pengajian umum yang diadakan hari ini, Gus Atati memiliki harapan apa untuk kedepannya? Saya berharap mudah-mudahan anak didik yang belajar mengaji, belajar formal di pendidikan kami Bustanul Ulum, supaya menjadi anak yang solih dan solihah dan berakhlakul karimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Gus As'adi. Ya, demikian pemirsa perbincangan saya dengan Soibul Hajah dari pengajian umum hari ini. Lain sekertum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sapa sing gelem syukur atas nikmati Allah bakal ditambah kenikmatan itu. Tapi ingat ancaman Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek awakmu kufur atas nikmat-nikmat Allah, tunggu suatu saat kenikmatan akan berubah menjadi azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min. Mulane kula njenengan kengkon akeh syukur. Syukur iku ucapan terima kasih. Syukur iku ungkapan matur nuwun. Syukur iku menurut arti bahasa ngerti karepe sing ngekeki. Bu. Bu. Contoh sing paling gampang di ngerteni. Ono wong wedok dikai roko. Seneng napa mbeten bu? Purun napa mbeten oleh roko? Purun? Sing ngekei lo sopo. Saking senenge oleh roko anyar alhamdulillah. Roko ni dibeber digerayai budilani. Dilempit mane digerayai budilani. Sajek jumblek. Gak tau melok sholat jamaah, tata oleh ruku anyar malis regep jamaah. Alhamdulillah, saking seregep jamaah ya Allah, durung zuhur lu denger, denger nangis sore beduk ikulah. Kira-kira sehingga kaya semerap seneng napa mbeten bu? Seneng napa mbeten? Alhamdulillah, wong iku tak kaya ruku lu tambah seregep jamaah, alhamdulillah. Kone aku oleh bayaran wong iku tak tukono tas ben sak sajadahe. Lho, nek gelem syukur bakal ditambah nikmat kali Gusti. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek awakmu kufur atas nikmat-nikmati Allah, tunggu suatu saat kenikmatan akan berubah menjadi azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min. Mulane kula njenengan kongkon akeh syukuri. Tapi syukur iku mboten cuma sekedar ucapan. Syukur iku macam-macam. Ono kalane syukur iku bilisan. Ono kalane syukur iku biljian. Ono kalane syukur iku bisadaqoh. Syukur bilisan dengan ucapan alhamdulillah. Tapi wong muni alhamdulillah iku biasane oleh nikmat rupa duit.
Alhamdulillah itu biasanya oleh bayaran. Muni alhamdulillah biasanya oleh arisan. Muni alhamdulillah biasanya oleh kiriman berkat. Sapa muni berkato iku? Berkatan. Sapa berkato iku lho? Padahal nikmat iki mboten cuma duit tok, awak sehat, nikmat anak nurut, bojo sabar, ilmu manfaat, duit yake dunyane yake, bu omahe api, gelange kemerom, kalunge ged, dirubung penyakit, liver kencing manis, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat. Duwike akeh, omahe apik, loro-loron. Mangan daging gak wani, darah tinggine kumat. Ngombe legi didi gak wani, kencing manis kumat. Jangan bayem lho, dengkul, cekot, cekot. Ya napa Bu? Duwike akeh loro-loron, ora napa mboten? Kula njenengan syukur yo bangsal sari, gak usah sugih-sugih nggih Bu. Sing penting awak wae. Wis gak usah sugih-sugih, omah setunggal mawon, Bu. Sawah gak usah mbok-mbok petang hektar wis alhamdulillah. Montor setunggal mawon, kalung gelang setunggal mawon, pokok bobote seprapat on wis alhamdulillah. Sing penting awak wa awak waras. Awak waras ku dadekne sembarang enak. Sate kambing bleng, ayam goreng bleng, penyetan tempe bleng, lodeh tewel. Sate kambing blang bleng blang bleng, tapi ngalor ngidul sing nagih. Purun apa mboten? Melindi dadi wong sugih duwike loro-loron karo dadi wong melarat awak waras doyan mangan utang akeh melindi amane. Nakalan Sukorejo niku nek kula milih sugih awak wa jenengan jenengan melok-melok ae. Tapi gak cukup kangge kula jenengan masyarakat Sukorejo mangsal rasari Jember. Muni alhamdulillah gak cukup, tapi syukur biljian kula panjenengan kudu gelem nglakoni perintahe Gusti, termasuk salat niki termasuk tanda syukur nang Allah. Rukuk sujud kula njenengan tanda syukur ten Gusti. Mulane kula lan njenengan pupung diparingi tawil umur sing bakti nang Allah, sing bakti nang Rasulullah. Lah ngoten nggih Bu. Moga-moga sisa umur iki dadi umur sing barokah manfaat. Lah ngoten nggih Bu. Kula lan panjenengan seneng ibadah. Hablum minallah didandani, hablum minannas yo didandani. Pakai atlas. Kalau sudah pilih atlas, semua ya atlas lah. Ya pastilah, di sana atlas, jelas berkualitas. Oke juga buat saya. Hihi. Pesan tadi umpah. Tidak mau ketinggalan, pakai atlas juga ya. Hah? Ketika kualitas jadi pilihan, jaminan BHS Tax. Indofood Fresh, sirup pertama yang diperkaya madu. Dengan kesegaran alam di setiap tetesnya. Indofood Fresh, lebih dari sekedar sirup. Indofood Fresh, sirup pertama yang diperkaya madu. Dengan kesegaran alam di setiap tetesnya. Indofood Fresh, lebih dari sekedar sirup. Minyak telon Babylon memberikan aroma wangi dan minyak kayu putih alami. Wanginya. Minyak telon Babylon.
bersama dengan salah satu jamaah dari pengajian pada hari ini. Dengan Ibu siapa saya berbicara? Ibu Hajah Nur. Ibu Hajah Nur, baik Ibu Hajah Nur. Apa yang ingin Ibu peroleh dari pengajianmu pada hari ini, Ibu? Ya, khususnya dari kami, semoga ilmu dari Kiai Aat bisa bermanfaat buat kita semuanya. Gitu. Subhanallah, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik Ibu, karena telah berbincang dengan saya, ini ada hadiah buat Ibu dari Sarung Atlas. Sarung Atlas? Ketika kualitas, jadi pilihan. Terima kasih Sarung Atlas. Nek salat niki merupakan kewajiban sing kudu dilakoni sak bendina ping 5. Ngenapa nggih, Bu? Kewajiban harian. Saking pentingi masalah salat, gak iso salat karo ngadeg lungo. Lunggak gak iso turu miring. Miring gak iso mlumao. Mluma gak iso isyaro. Isyaro gak mampu innalillahi. Seje karo poso. Nek poso ku kewajiban sing kudu dilakoni setahun pisan suwene sak wulan Ramadan. Sapa sing kewajiban poso? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Khusus orang-orang iman. Bukan orang Islam, tentu saja orang Islam yang imannya kuat. Nek cuma sekedar Islam tok iman gak kuat, ake wong Islam sing gak iso poso. Mulane Ramadan ku wong Islam ake sing gak poso. Warung kikil ake sing buka. Duduk kikile sapi, duduk kikile wedhus sing tuku ketok sikile tok niku. Mulai sirai sampe kentole ditutup ceker lu diumbar. Padahal jelas maridan au ala safar wong loro utawa wong sing lunga larane sing kados pundi lorong yang mengakibatkan kematian livere kumat darah tinggine kumat ginjele kumat sesee kumat jantunge kumat niki nek gak ngombe obat kebajut mati wong iki oleh gak poso lah nek lara diri gak poso nggih mboten nangsa. Kulam batin si Yamyu, napa sakit napa, cantengan. Gila ini ku. Ojo mana cantengan, udunan rolas lu kongon poso. Au ala safar, sing nomor loro wong sing lungo atu, kemana cara sayang ditempuh. Termasuk bangsal nang Surabaya, bangsal nang Blitar. Masya Allah, nek dipastok 85 km dia tidak puasa boleh, namun dengan catatan dia harus dalam keadaan aniaya. Nang Probolinggo tutup ini oleh gak poso oleh, lu bangsal Probolinggo lak cedek, oleh gak poso oleh, sarate kudu numpak sepeda motor, mogoke ping 18. Engkak mati, ditandani setengah jam. Tutup kene lo mari subuh, tutup Probolinggo lo pendak subuh. Lah nek mak mobil mlebu bleng keturon gak poso ya gak oleh. Lau tak lamu umat imam fi Ramadan. La tamannau ang takuna sanatakulu har Ramadan. Umpamane umatku ngerti ganjarane fadilai hikmah manfaat Ramadan, umatku bakal arep-arep nek iso setahun iki dadi Ramadan terus. Purun apa mboten Bu, setahun dadi Ramadan? Purun apa mboten? Wis akeh gak geleme. Wong sak wulan bingung oleh ngitung. Angger mari traweh senden ndek pageri. Langgar karumune alhamdulillah yu wis oleh papat iki. Iya, lha iya kurang 26 dina ya. Gak kerasa apa aku nak menangap-nangap. Napa sih keistimewaan Ramadan kata? Naumun so imin ibadah. Turuni wong poso iku oleh ganjaran padha karo ibadah. Mulana wong poso iku seneng turu. Palai turu nih oleh ganjaran. Lah nek saiki turu bolak-balik gale ganjaran.
Saat ini mbak tenang sal, gak oleh. Tapi oleh turu oleh ganjaran oleh, pokok turu nih karu bojo. Ini ganjaran. Suami istri tidur berdampingan dengan suami istri itu pahala. Ojo mana turu jajar. Ganjaran nih turu nih ngarepe bojo, bojar karu bojo. Ganjaran nih podo karu turu ngarepe Ka'bah. Tahu turu ngarepe Ka'bah. Kepin diobrak karu laskar sama negara. Ojok mana kati turu-turuan di karepe Ka'bah. Wong dungo duit multazam rodok suwi di jongrok nono kemi danggon. Jenengan gak usah ngenteni duit 35 juta. Sing di bojo berarti ono Ka'bah di omah. Mulan kok praktek assalamualaikum. Cari assalamualaikum salam. Alhamdulillah Ka'bah ku tengok-tengok. Langsung jenengan jajari. Lapa bu jajar Ka'bah. Datang sing lanang sari melok turu nak jajar Ka'bah lah. Jadi uang wedok turu jajar karu bojone, ganjarane podo karu turu ngarepe Ka'bah. Apa mana bojone lemu ireng anggap aja Ka'bah ngelundung ya. Masya Allah. Mulane oleh turu oleh ganjaran, uang turu ku jor-joran. Kenapa nggih bu? Masya Allah jenenge bantal ku lo gak tetep pak nggone. Nek saiki bantal ku mesti ndukur ngene Pak ngene tempat tidur. Ramadan mboten. Sampeyan eling-eling. Ruang tamu bantal. Ning ngarepe TV bantal. Di kursi dawa bantal. Di teras bantal. Ini sore pencet lu bantal. Gale angin. Mbek mangap. Lho nek ngono aku meneh Ramadan tak turu lho monggo. Mantun zuhur, mantun subuh turu tangi zuhur. Mari zuhur turu maneh tangi asar. Mari asar turu maneh tangi magrib mbubu kopo. Sembayang riyo-riyo ndek kutho Rejo ketok lemu-lemu kakan turu niku. Apa maksudnya? Timbangi mripate melek delok maksiat. Timbangi meripati melek, kerungu sembarang. Meripati melek, kudu ngomong gak tepak. Tamel tilemawun ganja, ganjaran. Dadi turune wong poso oleh ganjaran, alhamdulillah. Apa ini kudok? Wasum tuhu tasbih. Menengi wong poso iku ganjarani podo karo moco tasbih. Apa mana digawe moco Quran? Apa mana digawe zikir? Apa mana gawe maca selawat? Wong digawe meneng oleh ganjaran. Alhamdulillah. Nek ngono aku meneh posoan tak meneng lu monggo. Jam sekap itu sembojo ngarepe lawang tenger. Di sapa tangga lu gak jawab, mek mantuk karo gedek tok. Yo, mboten tepekan. Hempet karo enak terawih bareng ge. Cari tonggong ni kentek anobat arek. Duduk niku sing dimaksud, tapi ngomong sing gak ono per. Mulakno istighosah rutin prei sementara, yasinan prei sementara, tahlilan rutin prei sementara. Kuatir nek ketemu ngecemes. Pakai Atlas. Kalau sudah pilih Atlas, semua ya Atlas lah. Ya pastilah, di sana Atlas, jelas berkualitas. Oke juga buat saya. Hihi. Pesan tadi umpama. Tidak mau ketinggalan, pakai Atlas juga ya. Hah? Ketika kualitas jadi pilihan, jaminan BHS Tax. Minyak telon Babylon memberikan aroma wangi dalam minyak kayu putih alami. Wanginya. Minyak telon Babylon mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kepada seluruh warga bangsa, khususnya para sahabat dan rekan-rekan semuanya,
Al-Fatir Haji Muhammad Khalil Ashab mengajak agar pada hari Rabu tanggal 9 Juli bulan Ramadan kita semua bersama-sama datang ke TPS masing-masing untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden nomor 21 Prabowo Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Ibu? Ibu Rahayu. Oh, Mbak Yayu tadi. Ya, panggilannya Mbak Yayu. Tiap harinya ngajar. Joget. Oh, guru TK. Ya. Ten pundi, Bu? Dharma Wanita Sukorejo. Oh, Sukorejo, alhamdulillah. Dharma Wanita Sukorejo. Kecamatan Bangsasari. Kabupaten Jember. Jawa Timur. Indo Indonesia. Di dunia, di akhirat nih. Bu Yayu ke sini. Bu, kalau Bu Yayu tadi mengikuti tausiah yang saya sampaikan, tanda syukur di hadapan Allah itu ada berapa? Ada tiga. Ah, tiga. Yang pertama, sebutkan satu saja. Syukur kepada Allah. Masuk kepada Pak Lurah. Syukur yang pertama, nopo Bu enten telu syukur niki wau. Yang pertama syukur bil. Syukur bilisan. Dengan ucapan alhamdulillah. Yuropil. Alamin. Tandane matur. Matur nuwun. Dikae yo apa sampean? Niki atlas. Ketika kualitas menjadi pilihan. Sarung atlas. Ketika kualitas menjadi pilihan. Ayo. Sarung atlas. Ketika berkualitas menjadi pilihan. Pilih ping ada prono tak kok ngomong dari ikulon. Ikulon. Sarung atlas ketika berkualitas menjadi pilihan. Sarungnya tambah dapat diterima Ibu. Terima kasih dok koncoanai. Musiknya kata modern mang. Tong 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 maki tong kitong aliman ala unabi hukum bi akbar kabair ana dosa sing gak iso disepur Allah apa dosa ni wong sing duweni sifat syirik antus riku bila syirik menyekutukan Allah wis percaya Allah tapi ji percaya karo sak liyane Gusti Allah niki mboten disepura niki masih ahli poso masih ahli salat sebab percaya Allah tapi cik percaya karo sak liyane Allah. Menganggap selain Allah mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Termasuk ngitung tekek niku sering. Ana tekek muni bingung oleh ngitung tekek soge. Tekek melarat. Tekek soge. Gak percaya Allah malah percaya tekek totolan, gak payu mlayu nang dukun. Karo dukune dikai kembang setaman kumen jam rolas bengi gebyorna bedake tukumu gebraken lawange tukumu ping telu insyaallah mudal semutir ada gak mudal wong semut rapat digebrak iya kana budua iya kana nyaluk tolong nang Allah ojo nyaluk tolong nang liyane Allah senamer loro dosa sing gak iso disepuro Allah aku kul walidain anak sing penggaweane nglarakno atine wong enten apa mboten anak wani nang wong tuwa kathah mulane supaya anak dadi anak ingkang saleh-salehah nek ana anak wani nang wong tuwa ana anak nglanggar aturan Allah jangan selalu anak yang disalahkan sebab minimnya ilmu pengetahuan agama Bu sudah menjadi kewajiban wong tua didik anak ngerti agama supaya dadi anak yang soleh-solehah
saiki dadekno anak saleh paling angel, aja maneh dadekno anak saleh. Wong gawe anak ya susah-susah gampang. Mboten setiap wong rumah tangga mesti duwe anak. Ana sing wis rabi pirang-pirang tahun, duwike akeh dunyane akeh anak gak duwe, kenapa nggih? Usaha dokter di sing gak diparani periksa ngenteni duwit pijet yo sampe remuk. Ngombe jamu yo sampe mlenger. Ngapik pacine Sunan Giri entuk rong kintal yo gak meteng-meteng. Angger mari haji ana wong umroh titip kurma nom oyote kurma kemangi kurma. Sampe peteng beseseken gak meteng-meteng. Ana sing kate usaha metengan. Kadung lancar bayi pitu meteng telu, bayi pitu meteng telu. Ki lumana apa latihan? Sampai bingung oleh nyumpet melok kabe, kabe suntik ya lalian, gawe kondom ya kegeden. Kabe pil juntal ceplok di cocok pete, piti gak ngendok wongi lu mana terus. Bu, tapi kulen jenengan alhamdulillah, sing duwe anak muga-muga dadi anak ingkang soleh-solehah. Arek wani nang wong tua sebab kurang pendidikane agama. Padahal Kanjeng Nabi nek ngelino azibu auladakum ala salasin khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Didikin anakmu telung macem. Siji, cinta nang Rasulullah. Nomor loro kek ana pelajaran akhlakul karimah. Nomor telu yo ajari anak supaya ngerti iso maca Al-Qur'an, Bu. Nawiru buyutakum bisholawati qiraatil Qur'an, padhang ana omamu karo salat yo karo maca Qur'an. Muga-muga anak-anak kula jenengan sing wonten kene Bustanul Ulum kabeh dadi anak ingkang saleh salihah. Allahumma Gusti Allah nek ngelingno yo napa. Wa wasainal insana biwalidai ihsana. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu falasuna sagrong. Tak wasiat nanggone menungso supaya api nang wong tua terutama wong tua wedok. Hamalatu ummuhu kurhan. Wong wedok meteng niku pun soro. Nira pangitu. Wa wadu'atu kurhan. Wong wedok ya babaran tambah soro. Krengete sak jagung-jagung. Kapodok. Jaristus tertahan ya Bu ya. Dokternya belum datang. Sebentar saya periksa. Oh masih buka empat Bu. Masih lama. Ayo tarik nafas. Apa muni ayane kok. Engko teng lairno kok ayanen. Sing wedok nglarani sing lanang mlebu metu mlebu metu. Ngono suster ditanggu bagaimana sus? Sudah melahirkan istri sak belum Pak sabar. Oke, nyabrang embong tuku es kopior. Wong sing wedok nglarani lho tuku es kopior. Akhirnya mari es kopi orang tak balik mana sudah sus belum Pak sabar balik mana tunggu bakso. Sing wedok mengapa? Karu marot wanita terus terus tak sanggup naik terus terus. Oleh telungulan lu gawi mana ini? Sing salah bapak napa ibu? Ojo ngelek-ngelek no bongso kuluh mereka. Wong lanangku tahu diri Bu. No wong wedok maring lahir no mesti wong lanangku akeh kelu gue teras sambil rokokan. Sebel no wedok luma-luma aku sebel. Ono wong lanang no jopo yo dicelui bang bang sini dong bang. Ngonek sing lanang mlebu hatinya berbunga. Semakin malam semakin mesra kita. Oh, oh. Akhirnya sing lanang menek mana-mana.
ini kak menek mana sing nomor telu dosa sing paling gede au kaluzur wa syahadatuzur omongan sing goroh utawa wong sing dadi saksi tapi dadi saksi palsu. Saiki lek angel golek wong jujur nggih dak nganane ya Allah cek pilek oleh janji kaya iso tak wis dadi plus gak ono kabar enten apa mboten molane sampean titeni saiki golek wong jujur ku angel tangga jujur angel anak jujur mantu jujur bojo jujur ngene apa nggih pamit ngetan jebus pamit ngalor jebus duwe duit ngomong gak duwe pakai Atlas. Kalau sudah pilih Atlas, semua ya Atlas lah. Ya pastilah, di sana Atlas jelas berkualitas. Oke juga buat saya. Tidak mau ketinggalan, pakai Atlas juga ya. Hah? Ketika kualitas jadi pilihan, jaminan BHS Tax. Gesitnya anakku, tapi gak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit. Apa kenyangnya? Loh, anakku mana? Jangan rupi sembarangan. Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang, ya? Oh, alah, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang. Iya. Sini, nak. Aduh, sini. Kamu tuh gak bisa. Salah, benerin. Bubur kalau nyuapin anak, jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita. Minyak telon Babylon memberikan aroma wangi putih alami. Wanginya. Minyak telon Babylon mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kalau wong jujur saiki rasane rada angel. Kalau wong jujur saiki rasane arang-arang. Gimana bang ibu? Al ayatu munafiki talatun. Tandane munafik telu, nek siji ngomong goro, janji nek khianat, nek dipercaya, masya Allah, janji nek ingkar, nek dipercaya tambah khianat. Gini apa nggih, Bu? Bila engkau lain di bibir dan bila engkau berjanji. Terus aja aku tak mulai. Nggih kula dengan sehat. Tawil umur. Namine sinten jenengan? Romela. Sinten? Romela. Oh, Romela. Bu Romela. Ali-aline kok padha kali kula. Kula kaya ini purun ama. Purun. Nggih. Oh, yo gak sedeng mak. Oh, coploan gak sedo. Mboten sing ndelok-ndelok pas wegak nek pas peken. Oh, lodo berarti dudu perawan iki. Pun Bu Ram, matur nuwun alhamdulillah. Seneng napa mboten ketemu kula? Nyun. Seneng napa mboten ketemu kula? Seneng. Tambah ngalem. Untung tuwek. Ngaken nggih kula dawa umur kados jenengan dungane jenengan lak mustajabah nggih mak nggih sampean kok nggih seragam muslimah jenengan melok musliman ta mak nggih aktif nggih
tak dengan atau ora ning nong ning geng tak bayar. Enggak, enggak, tolong ya. Yo, yo, stop, yo gelem aku lah nek namaku gak paham. Bu. Masyaallah, niki wau dadi dosa sing paling gedhe enten pinten, Bu? 3 nomor setunggal. Sirik nomor 2. Wani wong tua nomor 3. Munafik ngomong goro. Dia sing jawab sinten sih kok pinter. Niki. Alhamdulillah. Nggih, sami-sami nggih. Pun matur nuwun. Kula dhewe diambung ali-ali ku ilang. Pun tak dongakno sing rawuh diparingi tawil umur sehat wal afiat. Pengasuh pondok pesantren Bustanul Ulum muga-muga sedaya keluarga diparingi sehat wal afiat. Tawil umur diparingi kesabaran banyak rezekina. Kula jenggo saged ngendhidhik anak kula panjenengan sedaya Allahumma. Muga-muga keluarga yang telah pulang rahmatullah sedaya angsal rahmatipun Allah, dosane disepura, kesalahane disepura, amal saene diterami Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Idza aradta an tafala amran fatadabbar 'aqibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana syarran famtahi. Jika kita hendak berbuat sesuatu maka pikirkanlah dahulu apa akibatnya. Ketika itu baik, maka teruskanlah, dan jika itu buruk, maka hentikanlah. Nah, pemirsa, tidak terasa 60 menit sudah saya menemani Anda pada perjumpaan kita kali ini. Semoga segala sesuatu yang kita perbuat bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan ngaji pelusuan, tentu di TV kesayangan kita, JTV. Saya Bella Tanjung dan segenap kru yang bertugas undur diri. Ngaji pelusuan dipersembahkan oleh Sarung Atlas, ketika kualitas menjadi pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh ketika kualitas jadi pilihan.